Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Sadri dari Bekalis Riau. Ini adalah catatan pertamaku ya sobat, yang mana kontenku ini berisikan tentang pencari ikan. Semoga kontenku ini bisa menambahin ilmu dan juga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat ya. Semoga saya bisa bersemangat lagi. Ya, selamat menonton ya sobat ya. Let's go. Mantap. Oke sobat, sehubungan ini yang pertama, hari ini aku videoin membawa sampanku ke suatu spot. Moga perjalanan aku kali ini lancar-lancar aja ya. Sekarang udah menunjukkan jam 4:35. Oke sobat, sekarang ini sekarang inilah sampan baruku yang baru dinaikkan barusan tadi, dibantu sama abang saya ini, Bang Is. Ini anak keponakannya. Yang di belakang sana itu abang kita juga, si Ulis. Parah kali jalannya sobat. Jalannya hancur. Nah ini kawan yang mau bantuinnya. Aduh, ini ya udah sampai kewalahan ini abang ini. Yaudah, moga kami bisa melewati jalan ini ya sobat ya. Nah ini ya sobat, ada gagalnya lagi nih sobat. Ini motornya, aduh, kehabisan oli sobat. Tapi cobalah untuk paksain juga lah sampai spotnya. Itu sana sobat, sekitar 2 kilo lagi lah arah ke sana. Semoga bisa lancar ya sobat ya. Bantuin doa ya sobat. Oke, bet. Sekarang udah masuk hari keempat. Baru hari ini kita baru siap untuk memasangnya. Ini cuma baru 4 biji. Baru 4, 1, 2, 3, 4. Di sana masih ada sekitar 3 biji lagi. Sekarang udah jam 12. 30 lebih kurang gitulah. Kita istirahat makan dulu lah sebentar. Nah, inilah penampakannya. But, inilah nampaknya. Seperti inilah di pasar. Insyaallah hari kedepannya kita akan tengok ya, Bat. Moga-moga ini ada rezekinya. Amin. Oke, Bat. Let's go. Bat, sekarang kita sudah selesai untuk memasang pekarangnya. Kalau Bengkalis bilang ini nama pekarang, darang sekitar jam 3 pas. Karena kita mau pulang dulu. Semoga ini ada dapat rezekinya. Amin. Oke, Pak.
hari ini kita udah sampai ke tempat pemasangan pekarang. Alhamdulillah sobat, kelihatannya itu ada rezekinya. Ada ikannya sobat. Sobat, ada di dalamnya kecup-kecupannya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Untuk pengangkatan pekarangnya sobat ya. Inilah penampakannya sobat. Inilah, alhamdulillah, semuanya atas izin Allah ya sobat. Ini penampakannya sobat ya. Nah sekarang kita udah buka sobat ya. Aduh, ada yang mati sobat. Dia kejepit ini sobat. Di antara ini dia kejepit situ. Oke, bisa berangkat. Wah sobat ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat, sobat ya. Sampai ke sobat ya. Kita lihat lagi pekarang kita yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan memenuhi ini atau dragon yang masih ada. Oke, bet. Kita angkat lagi, bet. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada juga bat. Itu terjepit. Aduh, gimana lah. Bukan kita membazir, tapi daripada dia udah mati juga pun, kalau hidup ya coba pulang bat. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih tinggal dua lagi bat ya. Nah ini dia, alhamdulillah kita udah dapat satu ini sobat. Nah ini dia sobat, kebaban sobat ya. Alhamdulillah. Nah, ini sobat, ini ada juga nih. Ini kalau di sini bilang namanya sekepar, atau dengan bahasa Melayunya ini lebih apanya lagi dibilangnya sekepo. Ini babonnya sobat ya.
Alhamdulillah. Oke, Bat, kita lanjut lagi mengangkat pekarangan kita yang ketiga, sobat ya. Nah, yang ini. Nah. Lumayan lah, sobat. Ini. Alhamdulillah. Diberi rezeki. Ya, ambil dulu sobat ya. Ini hasil 3 biji pekarang kita sobat ya. Yang ini yang terakhir. Ya, kita ambil dulu sobat ya. Masuk dulu sobat ya. Tempat yang kedua, inilah penampakannya sobat. Yang 3 biji ini. Oke sobat, kita mulai untuk mengangkatnya sobat ya. Ah, itu lelenya sobat. Ah, itu lelenya sobat ya. Iya. Iya. Itu lelenya tadi sobat ya. Iya. Ini sobat ya. Ya, masih ada dua lagi ya. Oke. Okay. Gila sobat ya. Kita lanjut lagi ya, Bat ya. Ih. Ada monsternya sobat. Untuk ngeluarinnya yang terakhir. Kita coba angkat sobat ya. Oke, okay, moga-moga ini juga berhasil. Ada rezekinya. Oke. Okay. Iya, inilah hasil tangkapan kita hari ini. Alhamdulillah dapat kurang lebih 4 jerigen lah. Ini dia. Sobat ya. Ini ya sobat. Dan ini. Oke. Oke, Bat. Sekarang kita udah sampai ke finishnya. Sekarang ini udah jam 3:30 ya sobat ya. Tuang dulu ya. Alhamdulillah rezekinya dapat 4 jerigen. 1 2 dan 2 lagi di sini. Inilah video saya yang untuk kali ini, Bat ya.
Ya, sampai ketemu lagi video berikutnya. Salam nelayan dari Bekalis Riau. Mantap.